Oke, selamat sore Rian, Ibu Ugai. Ya, sekarang Grita ID lagi di rumah Rian nih, ngobrol-ngobrol dari yang belakangan viral. Ada tentang cerita Rian yang udah 16 tahun gak ketemu mama. Sebenarnya dari video itu semua benar apa enggak? Ini jawab pertanyaan netizen dulu ya. Iya. Jawab pertanyaan netizen ya. Gimana ya sebenarnya keadaannya? Untuk semuanya itu sebenarnya benar, Pak. Mm-hmm. Gak ada settingan atau apa, semuanya itu ya cerita hidup Ian. Mm-hmm. Gak ada yang ditambah-tambahin atau yang itu. Realnya emang seperti itu. 16 tahun itu kejadiannya baru, yang baru ketemu sama mama ini udah lama apa gimana? Udah kayaknya 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Dan itu sebenarnya memang dibuatkan konten ya. Dibuatkan konten di kan waktu itu Jan belum terlalu mengerti sosial media mungkin ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Ya makanya Jan gabung ke PTS mungkin terpikirkan oleh Ajova dibuat reka adegan yang seperti itu persis sama ya diuploadnya baru-baru sekarang. Rian, setelah 16 tahun akhirnya ketemu mama, apa sih yang tersirat saat itu saat mau cari mama nih? Awalnya gimana? Awalnya sih ya seperti pengen kumpul keluarga bareng, bukannya gimana-gimana, soalnya suka iri aja. Sempet juga ya kayak ngambil rapot, pengen didampingi sama mama atau sama bapak. Pas Ian kerja juga, Ian kerja dulu di kitchen, bagian kitchen. Itu sampai kepala kitchennya itu nangis, ngeliat Ian nangis, diceritain. Mungkin Ian ngeliat kayak satu keluarga ngumpul makan di meja bersama itu yang kayak nyentuh gitu, nyentuh. Ian pengen kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang mungkin kedepannya bisa dilakuin. Oke, Rian. Ibu, mama, maaf banget kalau ngebahasnya agak flashback ya. Kenapa baru bisa ketemu sama putra tercintanya setelah 16 tahun? Apa yang terjadi waktu itu? Mama sempat nyari dari hasil mama kerja gajian, nyari Rian. Berapa kali saya nyari kerja dari kerja tempat ini rumah teman-teman kerjaan saya itu uangnya untuk nyari Rian dalam 16 tahun itu. Ketika itu semua hasil nihil, nggak ada berita mau cari di kampungnya dia, hasilnya pokoknya nihil. Yang ada cumanya duka doang, sedihan doang yang mama rasain. Akhirnya ketemu si Rian nyari mama. Sebenarnya jujur percaya nggak percaya bahwa ini anak mama, nggak percaya. Maaf ibu, pertemuan saat Rian kecil terakhir di usia berapa? 4 tahun, itu pun saya mau jalan kerja. Dulu saya ikut pelaminan, masang tenda pakai mobil bak. Pas di belakang saya duduk. Emang kerjaan saya kayak laki, karena posisi saya juga emang seperti laki, walaupun wanita, kerjaan saya seperti laki. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.